malam para pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih atas rahmatnya yang agung yang telah memberkati kita hingga di malam ini dalam rangkaian KKR Net Rumah Sakit Advent di Indonesia bersama Hope Channel kita masih diberi kesempatan untuk boleh kembali mendengar kabar baik dengan tema The Way yang berarti jalan yang tentunya bertujuan untuk kebahagiaan kita Sementara di dunia ini dan untuk menuju hidup yang kekal. Topik malam ini adalah rahasia keluarga bahagia dan hubungan sosial yang baik. Ada pepatah klasik yang mengatakan, "No man is an island." Ini adalah kata bijak yang ditulis oleh John Donne pada tahun 1624 yang mengacu kepada jati diri manusia yang memang diciptakan bukan untuk hidup terisolasi sendirian. Melainkan untuk hidup berpasangan, berkelompok, atau berkomunitas, dan sudah menjadi sifat dasar manusia untuk hidup membangun hubungan dengan orang lain, hidup dalam lingkungan, komunitas, pertemanan, dan tentu saja berpasangan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan tentunya sulit untuk membayangkan jika harus menjalani hidup sendirian, bukan karena kita memang merupakan makhluk sosial. Yang harus saling terhubung satu sama lain untuk bisa hidup dengan lebih baik. Kesendirian itu bisa sangat menyiksa, dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia untuk sendiri-sendiri; kita membutuhkan orang lain sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal. Interaksi sosial dengan orang lain jelas kita perlukan dan Tuhan tahu itu. Mari kita lihat apa kata Tuhan di awal penciptaan. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itulah landasan Tuhan menciptakan seorang penolong sepadan dan hawa lahir lewat tulang rusuk Adam. Kemudian Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, Penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Secara spesifik, kita bisa melihat bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, seperti halnya Adam yang didampingi Hawa. Namun, secara luas, Tuhan pun mengingatkan kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain, baik dalam komunitas maupun lingkungan tertentu di mana kita bisa saling membangun, menolong, mengisi, mengingatkan satu sama lain dan sama-sama bertumbuh ke arah yang lebih baik. Selain di buku kejadian, di dalam Alkitab, di dalam buku Pengkhotbah kita bisa melihat bahwa kita dianjurkan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama. Kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kita lihat di sini, kita butuh kehadiran teman yang bisa menolong kita, bang yang menolong kita bangkit ketika kita terjatuh. Seorang teman yang siap menguatkan ketika kita lemah, teman yang sanggup meringankan ketika kita ditimpa beban berat. Teman yang mampu memberi penghiburan ketika kita berduka. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses penciptaan manusia, tangan Tuhan yang menciptakan Adam dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Kemudian, pada hari pertama dalam hidup Adam, Ia menyaksikan hewan-hewan lewat di depannya berpasangan, lalu Ia menyadari bahwa dirinya unik karena tidak ada yang mirip dengan Dia. Kejadian 2020 mengatakan, "Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu, Allah membuat manusia itu tidur nyenyak dan kemudian mengambil salah satu rusuk daripadanya, membentuknya menjadi pasangan baginya, jadi bukan dari kepala untuk memerintah atau dari kaki untuk diinjak-injak, tetapi dari tulang rusuk untuk mendampingi. Sepadan dalam bahasa Ibrani adalah negat." Yang mengandung arti sebelum, di depan, berhadapan, berhubungan dengan seseorang atau sesuatu. Dalam arti ini, orang yang berdiri di hadapan Adam adalah pelengkap baginya, dihubungkan dengan dia sebagai pasangan baginya. Jadi, prinsip keluarga dan rumah tangga dibangun atas kenyataan jenis kelamin yang berbeda antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jasmani mereka saling melengkapi fungsinya pun bekerja sama. Selain prinsip hal pasangan yang sepadan, maka dasar penciptaan manusia itu adalah menurut citra Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menggambarkan penciptaan Tuhan atas manusia yang menghuni bumi. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Secara moral, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna. Suatu refleksi dari kesucian Allah dan Allah melihat semua yang diciptakannya termasuk manusia mengatakannya sangat baik Kejadian Satu 31. Ini adalah fakta besar yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Dia adalah pribadi yang memiliki kemampuan berpikir, merasa dan berkehendak dengan disertai kecakapan kehidupan dan pertumbuhan moral. Lebih jauh dikatakan sejak semula Manusia tidak sekedar memiliki kecakapan untuk kehidupan moral, tetapi juga kecondongan moralnya yang membuatnya mengasihi Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Pernikahan dilembagakan ilahi di Eden dan dikukuhkan oleh Yesus menjadi persatuan seumur hidup antara perempuan dengan laki-laki dalam, dalam persekutuan kasih sayang. Inilah rencana Allah dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, bagi orang Kristen, janji pernikahan itu adalah kepada Allah, sebagaimana berlaku bagi pasangan itu sendiri dan seharusnya dilakukan oleh pasangan yang seiman saja. Dan melalui ikatan pernikahan, Tuhan memberikan rasa memiliki dan menyediakan untuk mereka suatu kesempatan untuk bertumbuh dengan baik dalam pribadi-pribadi, untuk melayani Allah dan sesama. Oleh karena itu, dasar dari hubungan manusia yang berpasangan adalah cinta kasih yang timbal balik, penghormatan, penghargaan, dan tanggung jawab yang memantulkan kasih, yang menguduskan dan mengakrabkan, dan pembentukan keluarga leluhur. Yang pertama merupakan dasar kesatuan sosial bagi umat manusia. Kehidupan bersosial dimulai di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Kemudian, dengan anak-anak dan terus berkembang ke masyarakat luas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua lembaga yang merupakan pemberian Tuhan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kegembiraan dan kesenangan, serta rasa memiliki tanpa memandang waktu, tempat, dan kebudayaan. Jadi, di mana kedua lembaga ini, yaitu Sabat dan pernikahan, apabila itu ada, maka itu adalah sakral dan hendaknya ini menjadi suatu momen yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa kedua lembaga yaitu sabat dan pernikahan adalah merupakan puncak penciptaan Allah atas bumi ini. Merupakan pemberiannya yang paling akhir, yang luar biasa baiknya diberikan kepada manusia pada waktu penciptaan. Dengan merayakan hari sabat, Allah memberikan kepada manusia waktu untuk beristirahat dan pembaharuan. Serta waktu untuk bersekutu dengannya, pada hari Jumat pertama ia mengadakan upacara pernikahan yang pertama, menyatukan keduanya, dan inilah yang menjadi fondasi keluarga dan masyarakat sejak itu. Kitab suci melukiskan pernikahan sebagai suatu tindakan, baik memisahkan maupun menyatukan, karena seorang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Mari kita melihat ada enam makna pernikahan. Pertama, meninggalkan. Meninggalkan hubungan pertama yaitu dengan orang tua. Dan mengganti status sebagai anak dalam keluarga awal. Dan diizinkan bertaut dengan seseorang yang lain. Arti bertaut itu adalah, ya dalam bahasa Ibrani, berarti teguh, mengencangkan, menggabungkan, berpegang pada sesuatu. Erat dan kuatnya ikatan ini menggambarkan sifat ikatan perkawinan itu. Dan ingatlah bahwa segala usaha yang hendak merusak persatuan ini akan melukai ikatan individu yang dipersatukan itu. Dan berikutnya makna pernikahan, adanya perjanjian. Hubungan antara suami dan istri haruslah menurut pola perjanjian Allah yang kekal dengan umatnya. Setia satu sama lain selama hidup mereka berdua. Allah, keluarga pasangan itu, sahabat, dan masyarakat yang menyaksikan perjanjian yang mereka adakan satu dengan yang lain. Dan perjanjian ini disahkan di surga. Karena itu, Matius 19 ayat mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makna pernikahan ber berikutnya adalah menjadi sedaging. Apa maksudnya? Yaitu berjalan, berdiri bersama-sama, membagikan keakrapan yang mendalam Secara bersama-sama, permulaan kesatuan yang ditunjukkan pada persatuan jasmani dalam perkawinan. Demikian juga, ada ikatan pikiran dan emosi yang akrab yang meliputi hubungan fisik tersebut. Dua insan itu haruslah setia dengan sungguh-sungguh satu sama lain dalam suka maupun duka, untung atau rugi, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Dan makna pernikahan yang lain adalah adanya cinta kasih yang alkitabiah. Cinta yang tidak bersyarat, penuh kasih sayang, saling memperhatikan, dan pengabdian yang intim. Ini adalah kasih agape yang dilukiskan dalam buku perjanjian baru, yaitu tidak mementingkan diri, segalanya untuk mengasihi pasangannya. Dan inilah fondasi yang benar. Dan makna pernikahan yang keenam adalah tanggung jawab spiritual yang bersifat individu. individu. Keselamatan itu bersifat individu. Kita diselamatkan karena hubungan kita dengan Tuhan. Namun, di dalam rumah tangga, saat pasangan itu satu sama lain menerima apa adanya. Apakah ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan ada kelebihan satu sama lain. Tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Namun, mereka bertanggung jawab dalam pertumbuhan keronian mereka. Dan mereka... Akan saling menguatkan satu sama lain apabila mereka berhubungan dengan Allah. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita diingatkan bahwa rumah tangga itu adalah tempat yang mula-mula dibentuk untuk memulihkan kembali citra Allah pada pria dan wanita. Rumah tangga adalah tempat di mana ayah, ibu, dan anak-anak dapat menyatakan diri mereka sepenuhnya. Saling mengisi keperluan sesama atas rasa memiliki, cinta, dan keakraban. Rumah tangga adalah tempat di mana jati diri dibangun dan perasaan yang berharga sebagai satu pribadi dikembangkan. Rumah tangga adalah tempat di mana prinsip kekristenan dipraktekkan, dan nilai yang terkandung di dalamnya diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Rumah tangga bisa menjadi tempat yang berisi kebahagiaan yang besar apabila ada harmonisasi di dalam menjalankan azas-azas hidup kekristenan yang sejati. Namun rumah tangga juga bisa menjadi tempat yang amat menyakitkan jika anggota keluarga mementingkan diri sendiri. Suka bertengkar, memberontak, ada persaingan, dan berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Bahkan terjadi kekejaman di dalam rumah tangga itu sendiri. Oleh karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka Adam dan Hawa memiliki kebebasan untuk memilih. Meskipun mereka diberikan pribadi yang suci, Adam dan Hawa memilih berdosa dan memberontak melawan Penciptanya. Dan dengan berbuat demikian, mereka mencemarkan gambar Allah yang ada dalam diri mereka dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Jadi, peristiwa kejatuhan dalam dosa mengubah pribadi yang suci itu Manusia itu tetap jadi satu pribadi dan masih memiliki kecakapan atas kebenaran, tetapi rohnya begitu berubah sampai-sampai ada ketakutan yang muncul dan tidak mau percaya kepada Allah, menyukai kejahatan, dan membenci kebaikan. Dan itulah sebabnya, bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus datang untuk menghapus malapetaka ini dan memulihkan kita agar secara moral kita menjadi sama dengan Allah dan saat ini Yakobus 3:9 mengatakan kita masih memiliki gambar Allah namun kita harus menanggung bekas-bekas dosa secara mental, moral, sosial dan fisik kita memperlihatkan efek-efek dari dosa yaitu apa? adanya sifat mementingkan diri sendiri yang menyusup ke tempat yang tadinya dikuasai cinta kasih yang sempurna dan menyatu dan ini adalah merupakan penggerak utama bagi orang-orang yang tidak mau menerima dorongan kasih Kristus. Kemudian penyangkalan diri yang menjadi ciri-ciri perkawinan sebelum kejatuhan manusia telah dirusak. Akhirnya pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak kokoh karena mereka sudah mulai dirusak oleh cinta diri, kesombongan dan keserakahan. Terjadilah perceraian di mana-mana. Di Indonesia dikatakan sudah Lampu kuning untuk angka perceraian yang terus meningkat sepanjang tahun. Bahkan, Jakarta era .it mencatat merujuk pada Badan Peradilan Agama Badilak Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu memang semakin meningkat. Sungguh menyedihkan, bukan? Bapak Ibu sekalian, apa yang Alkitab katakan mengenai perceraian? Yesus mengajarkan. Bahwa seseorang yang menceraikan pasangannya, kecuali karena perzinahan, lalu kawin dengan orang lain, berarti melakukan perzinahan. Jadi, walaupun banyak hubungan keluarga yang tidak serasi, tetapi apabila pasangan yang mengikatkan diri dalam pernikahan itu menyerahkan diri sepenuhnya satu dengan yang lain di dalam Kristus, mereka akan dapat mengusahakan kesatuan cinta kasih melalui bimbingan roh dan dukungan, atau pemeliharaan dari jemaat. Akibat dosa juga terjadilah penyimpangan dalam hubungan antara pria dan wanita dari cita-cita Allah yang semula. Saat ini kita melihat adanya poligami, tidak puas dengan satu pasangan, adanya persundalan dan perzinahan yang menyebabkan penyebaran penyakit kelamin, pen kelahiran anak-anak yang tidak diinginkan, sehingga anak-anak itu terlantar. Adanya pikiran yang kotor, karena dosa bukanlah hanya sekedar perbuatan lahiriah. Ingatlah, Matius 15 ayat 19 mengatakan, Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi pikiran ini sudah dirusak oleh dosa itu sendiri. Dan kita melihat kejadian inses, yaitu hubungan intim antara dua lawan jenis yang sedarah atau keluarga dekat seperti ayah dengan anaknya, antara kakak dengan adik. Dan perceraian, bahkan ada istilah kawin kontrak, mencatat menandatangani di atas ke, ke meterai bahwa pernikahan usianya hanya satu atau dua tahun, dan selesai itu tidak boleh menuntut pisah, tidak boleh uh, ada uh, apa namanya kesedihan di sana, dan juga adanya homoseksualitas, yaitu hubungan intim dengan sejenis pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ini adalah bukan cita-cita Allah bagi manusia. Dan ini membuat manusia itu menderita atas perbuatannya sendiri. Malam ini kita akan belajar bagaimana harusnya kita hidup sebagai makhluk sosial. Baik dalam keluarga, ring satu, ayah, ibu, anak-anak. Atau ring dua, bersama orang tua, kakak adik. Dan seterusnya meluas ke masyarakat di sekeliling kita. Atau dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 14-26. Bahwa hubungan kita satu sama lain adalah bagaikan struktur tubuh kita yang terdiri dari berbagai bagian tubuh, seperti yang kita bisa lihat dari luar: kepala, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan lain-lain yang bisa kita identifikasi dari luar. Demikian juga organ dalam tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, usus, dan lain-lain. Unsur tubuh kita ini semuanya saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Namun terjadilah perbincangan antara anggota tubuh mengenai siapa yang terhebat. Mata katakan, aku yang terhebat karena aku bisa lihat kemana tubuh mau pergi atau mau melakukan apa. Oh tidak kata tangan, aku yang hebat karena aku bisa melakukan banyak hal seperti memasak untuk kebutuhan tubuh. Dan aku bisa menyayangi tubuh dengan belayan tanganku. Oh kata kaki, aku yang lebih hebat karena aku akan membuat tubuh berdiri tegap, menambah kecantikan atau kegantengan sambil melangkah mencapai tujuan. Masing-masing mereka berusaha menyatakan kehebatannya, sampailah kepada anus. Ini adalah bagian tubuh yang tersembunyi. Bagian tubuh lain memandang rendah kepada bagian tubuh ini karena nampaknya kecil, tersembunyi, kotor, karena ini adalah tempat pembuangan sampah dari dalam tubuh. Pernahkah bapak ibu mengalami kesulitan buang air besar? Ini dikenal dengan istilah konstipasi. Luar biasa menyakitkan bapak ibu. Kalau boleh jangan sampai kita mengalaminya. Kalau keadaan ini terjadi, maka akan siksalah seluruh tubuh. Mata tidak bisa berfungsi dengan baik. Tangan ini akan terus memegang perut. Dan kita akan berguling-guling berusaha. Bagaimana supaya anus bekerja mengeluarkan kotoran dari dalam saluran pencernaan. Dan ini kadang bisa menyebabkan keringat dingin ya karena menahan ngerinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita terdiri dari banyak anggota tubuh. Allah telah memberikan kepada anggota tubuh kita masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Maka tubuh kita adalah satu. Jadi kesimpulannya, tidak ada bagian tubuh yang superior. Dan ada bagian yang tidak berguna. Semua bagian tubuh harus saling melengkapi satu sama lain, saling berhubungan, dan saling melayani. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita berasal dari berbagai latar belakang kehidupan, latar belakang berbagai kepribadian, berbagai kemampuan, dan memiliki kelebihan serta kekurangan. Namun, ingat, kita semua berharga di mata Tuhan kita harus saling menghormati dan melayani satu sama lain. Ada beberapa penelitian terkait interaksi atau hubungan antara manusia. Salah satunya Dr. Dean Ornish menyimpulkan bahwa walaupun makanan, tekanan darah, dan faktor-faktor risiko lainnya memainkan peranan dalam terjadinya penyakit jantung, tetapi kurangnya hubungan kasih sayang pun ternyata memberikan peranan yang besar untuk terjadinya serangan jantung. Bahkan Bunda Teresa mengatakan, ternyata penyakit yang terbesar bukanlah TBC atau kusta, namun keadaan tidak diinginkan, tidak dicintai dan tidak dipedulikan. Dan menurut Miller serta kawan-kawan, dari 45 penelitian yang dilakukan atas sikap permusuhan dan hubungannya dengan kesehatan fisik, menunjukkan bahwa kebencian menyebabkan serangan jantung dan kematian dini. Dan temuan lain dalam masalah di keluarga yaitu suatu survei yang dilakukan oleh The Red Book. Bahwa dari 730 penasehat pernikahan dilaporkan, masalah rumah tangga yang tertinggi adalah terputusnya komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam hubungan kita sebagai manusia sosial. Dan tentunya itu berawal dari rumah tangga kita. Bayangkan kalau keluarga yang tinggal di satu atap memiliki komunikasi yang kacau, apakah diam satu sama lain tidak mau bicara, atau marah-marah, suaranya keras-keras berteriak, tentu bagaikan neraka lah rumah tangga itu, bukan? Mari kita lihat di slide berikut ini. Ini adalah unsur tubuh yang paling kecil, yaitu inti sel. Di mana di dalamnya terdapat untayan kromosom yang linear, Berisi materi genetik dalam bentuk molekul DNA. Mari kita lihat pada sel yang sehat, tampak inti sel beraturan dengan untayan kromosom berisi gen yang jelas, yang akan menentukan kondisi organ tubuh kita. Sementara di bawahnya, pada sel kanker terlihat inti sel yang menumpuk tidak mengikuti aturan karena sinyal pertumbuhan sel tetap on tetap aktif, tidak terkontrol. Sehingga sel terus-menerus membelah diri, terjadilah bejolan atau pertumbuhan yang abnormal. Disertai pula pasangan basa gen pada kromosom yang menyimpang, sehingga kode-kodenya menjadi aneh dan abnormal. Dan salah satu penyebabnya adalah stres yang tinggi. Akibat hubungan sosial yang buruk, apakah antara suami istri, antara orang tua dan anak, bahkan dengan orang lain. Maka itu dapat menyebabkan gangguan pada kode gen atau mempengaruhi gen sehingga meningkatkan kemungkinan pembentukan sel kanker. Di slide berikut ini adalah gambar kromosom di mana pada ujungnya ada balutan ya terbalut seperti cup. Ini disebut dengan telomer. Ada seorang wanita yang meneliti mengenai genetik ini bernama Elizabeth Blackburn dan dia mendapat hadiah Nobel atas temuannya. Dia mendapati bahwa enzim telomerase apabila aktif dan dalam keadaan sehat, itu akan mengurangi kesempatan untuk pembentukan sel kanker. Dan dia dapati bahwa telomer ini akan memancang kalau dia dalam keadaan, keadaan sehat. Lebih jauh, ia katakan bahwa stres psikologis yang berkepanjangan atau lama akan membuat telomer dan enzim telomerase menurun atau memendek dan itu merupakan faktor yang berkontribusi untuk sel sehat berubah menjadi sel kanker. Stres merupakan faktor penting dalam kesehatan tulang dan berpengaruh pada pertumbuhan sel kanker. Dan salah satu faktor stres yang berat adalah masalah keluarga antara suami istri atau dengan anak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk sosial dalam keluarga inti maupun dengan orang lain? Perhatikan slide ini keluarga inti yaitu suami dan istri. Hendaknya jadikanlah Tuhan sebagai kepala, sebagai penuntun hidup. Dan ingat, bahwa semakin dekat kita kepada Tuhan, maka semakin dekat pula kita satu sama lain. Demikian juga dengan anak-anak yang merupakan hasil ikatan cinta pasangan yang sudah diberkati dalam pernikahan. Elemen daripada keluarga ini apabila menjadikan Tuhan sebagai pusat Daripada keluarga yang pertama dan terutama, maka hubungan satu dengan yang lainnya akan semakin akrab, dan tentu masing-masing mempunyai tugas, mempunyai peranan untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Apa peranan ayah? Kitab suci menggariskan tanggung jawab suami dan ayah sebagai kepala keluarga dan imam bagi seisi rumahnya. Setiap pagi hendaknya. Ayah membawa keluarganya ke bawah pemeliharaan Tuhan. Demikian juga petang sebelum beristirahat, bawalah setiap anggota keluarga untuk uh, beribadah kepada Tuhan. Ayah harus memimpin dengan penuh pengorbanan dan dikuasai oleh Roh Kudus, dan ayah hendaknya menjadi satu tipe dari Kristus dan menjadikan Firman Allah sebagai hal yang terpenting dan bukan berdasarkan hati nurani saja. Bagaimana dengan ibu? Sifat keibuan adalah hal yang paling dekat dengan persekutuan dalam Tuhan. Ibu adalah ratu rumah tangga. Di tangannya lah terletak kuasa untuk membentuk tabiat anak-anak menjadi pewaris kerajaan surga. Allah menjadikan ibu dengan kemampuan yang luar biasa, mengandung anak di dalam tubuhnya, menyusuinya, memelihara dan mengasihinya dan memangku tugas dan karir sebagai seorang ibu dan istri adalah satu pekerjaan yang paling menakjubkan. Pekerjaan sepanjang hayat, sepanjang hidup, dan tugas yang sangat menantang. Bagaimana peranan orang tua terhadap anak-anak? Hendaknya, orang tua bertanggung jawab kepada setiap anak-anak yang dilahirkan. Sebagaimana merupakan kewajiban terhadap Tuhan karena dalam Mazmur 127:3 dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dan pada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Orang tua hendaknya memberikan cinta kasih yang tidak bersyarat dan harus penuh pengorbanan karena anak-anak harus memperoleh citra diri yang baik dan kesehatan emosional dalam kehidupannya dan tentu ini akan terpancar dari sikap mereka kepada orang lain. Orang tua hendaknya mempersembahkan anak-anak untuk pelayanan kepada Allah pada usia sedini mungkin. Bawalah anak-anak ke gereja secara teratur, karena dengan inilah anak-anak itu akan menjadi bagian dari perluasan kerohanian dalam keluarga. Orang tua hendaknya mengajarkan penurutan dan disiplin dalam kesetiaan, kebenaran, keadilan, kesabaran, keteraturan, kemurahan, dan kedermawanan. Dan juga orang tua hendaknya mengajarkan hidup bersosial, dan bagaimana perkembangan bahasa yang dilatih di dalam rumah tangga untuk hidup bermasyarakat. Bahasa dengan segala corak perbedaannya dan komunikasi merupakan satu keterampilan awal yang dipelajari setiap anak di dalam rumah tangga. Hendaknya anak-anak dilatih dengan kata-kata yang manis, seperti "maaf", "terima kasih", "permisi", dan juga "kalau menjawab". Berkomunikasi dengan orang lain selalu ada ujungnya, seperti Iya Pak, Iya Bu, sebelum Oma, dan sebagainya. Orang tua juga hendaknya mengajar kepada anak-anak identitas jenis kelamin, mengajarkan tentang perkembangan seksualitas dengan tepat dan memadai, dan mendidik mereka untuk menjaga diri dari penyelewengan seksual. Dan orang tua hendaknya mengajarkan nilai-nilai yang dianut keluarga, terutama nilai religiusitas. Dan ini merupakan dasar sosialisasi fungsi rumah tangga, dan dalam hal ini, orang tua harus konsisten. Orang tua harus memberikan teladan hidup. Ingat, walk the talk, anak-anak akan melihat contoh dari orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga adalah merupakan jiwa jemaat. Keluarga adalah merupakan jiwa dan dari masyarakat, maka keluarga Kristen. Haruslah menjadi sarana untuk memenangkan jiwa dan merangkul anggota-anggotanya bagi Tuhan. Jemaat yang terdiri dari keluarga-keluarga demikian akan tumbuh, dan orang-orang muda mereka tidak akan meninggalkannya karena panggilan Tuhan ialah menyatukan, mengukuhkan, membalikan, dan memulihkan, sehingga mereka akan menggambarkan kepada dunia ini sebuah gambar yang jelas mengenai Allah. Panggilan bagi keluarga untuk menjadi berkat. Menjadi keluarga yang diberkati adalah idaman bagi setiap orang. Di dalam doa, setiap keluarga dan individu masing-masing anggota keluarga selalu disampaikan berbagai macam daftar permohonan berkat, bukan? Orang tua memohon agar anak-anaknya yang masih kecil atau remaja diberkati dalam pertumbuhan dan perkembangannya, memohon berkat dalam pendidikan dan kesehatan, dan kalau sudah lulus sekolah. Atau universitas, orang tua tetap memohon agar anaknya disegera diberikan pekerjaan dan jodoh yang baik. Demikian juga, anak-anak selalu mendoakan orang tuanya, "Berkatilah orang tua kami ini dengan kesehatan, berkati pekerjaannya, dan tentu ini adalah merupakan suatu pekerjaan, satu kegiatan yang rutin dilakukan dalam setiap keluarga, tetapi menjadi pertanyaan: Apa sebenarnya berkat terbesar dari keluarga itu?" Sesungguhnya, berkat terbesar bagi setiap pribadi maupun keluarga bukan ketika kita mendapatkan berkat, tetapi ketika keluarga maupun masing-masing anggota keluarga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Keberadaan keluarga hendaknya dirasakan menjadi berkat bagi siapapun yang berhubungan dengan mereka, dan ketika kita menjadi berkat, pemikiran kita tidak fokus ke diri sendiri, tapi kita melihat jangkauan lebih luas keluar. Bagaimana caranya? Agar kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang mendatangkan berkat bagi orang lain, yang pertama acak anggota keluarga untuk menghidupkan kebiasaan bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, kita akan merasa bahagia, wajah kita akan ceria, kita akan sehat, dan itu akan menular ke orang di sekitar kita. Dan yang berikutnya adalah latih kepekaan atau sensitif terhadap orang lain biasakanlah membangun sensitivitas terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan keadaan orang lain. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Dan mulailah dari hal yang sederhana. Seperti tegur sapa dan tersenyum bila berinteraksi dengan orang lain. Dan libatkanlah anggota keluarga agar selalu mempraktekkan kehidupan yang menjadi berkat. Jika kita bertemu orang lain, usahakan berbuat kebaikan. Walaupun dalam hal sederhana. Sehingga orang senang bertemu dengan kita. Hilangkan ketamakan karena orang-orang tamak sangat rentan terhadap perbuatan yang merugikan orang lain sehingga orang lain tidak merasakan kehadiran kita sebagai berkat. Latih anak-anak untuk suka memberi dan hidupkanlah gaya hidup yang sederhana. Kesederhanaan akan membuka pintu lebar bagi siapapun untuk menjadi sahabat kita. Orang-orang akan merasa nyaman ketika kita berinteraksi dengan ketika kita berinteraksi dengan mereka. Kenyamanan dalam berinteraksi adalah jalan berkat bagi pikiran. Dengan demikian, harapan kita semua adalah pernikahan benar-benar menjadi karunia terindah bagi semua pasangan, bila semua berlomba-lomba mengasihi pasangan satu sama lain dan menjadikan Tuhan sebagai kepala. Pasangan-pasangan yang saling mengasihi akan dapat membangun keluarga yang sehat, jasmani, mental, sosial, dan rohani. Keluarga-keluarga Kristen yang terberkati akan selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga Kristen menjadi terang bagi tetangga-tetangga. Tetangga dapat merasakan hadirnya Kristus dalam keluarga yang saling mengasihi. Dengan demikian, keluarga Kristen benar-benar telah mempraktekkan kasih yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Firman Tuhan pada malam ini mengajak masing-masing kita untuk menyadari bahwa kita adalah manusia sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan Tuhan menginginkan agar kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, minta kekuatan tuntunan Roh Kudus untuk selalu bersama dengan kita memampukan kita mengikis tabiat-tabiat yang tidak baik seperti egois, kepentingan diri sendiri, kesombongan dan ketamakan. Belajarlah firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itulah tertuang segala uh, tata cara, segala aturan-aturan yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita dan hiduplah untuk melayani Kiranya itu menjadi prinsip dalam kehidupan kita, oleh karena di dalam uh, kehidupan kita ini Yesus adalah sebagai teladan kita. Dan kesimpulan dari topik malam ini adalah bahwa rahasia keluarga bahagia dan hubungan sosial yang baik adalah melayani, seperti Yesus berikan di dalam hidupnya pada masa uh, di dunia ini, yang tertulis dalam Matius ayat eh, 28: "Sama seperti Anak Manusia datang." bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Bapak Ibu sekalian kiranya firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan kita mengingatkan masing-masing kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang unik ciptaan Tuhan yang begitu indah begitu baik dan cita-cita Allah bagi kita adalah kita boleh merasakan surga kecil di atas dunia ini, yaitu dalam keluarga kita masing-masing, sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan puji dan syukur oleh karena kesempatan malam ini. Tuhan Allah telah menyampaikan firman melalui hambamu, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang terbaik, dan Tuhan memberikan kepada kami Suatu aturan, bagaimana kami harus hidup berinteraksi dengan orang lain. Bapak di surga, kami menyadari akan dosa warisan yang kami miliki, yaitu sifat mementingkan diri, kesombongan, ketamakan. Bapak kami datang kepadamu memohon agar kiranya Tuhan memampukan kami, mengampuni kami, dan menolong kami, merubah kami supaya menjadi seperti apa yang kau kehendaki, dan biarlah kami masing-masing, keluarga kami, boleh menjadi berkat menjadi saluran kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa kami, dan Engkau akan berjanji menolong kami di dalam kehidupan kami. Dan bila mana Engkau datang di awan-awan, kami bersama-sama akan bersuka cita sebagai keluarga lepas keluarga untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan berserah hanya melalui Putramu Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.